Kota Avdiivka menjadi medan pertempuran yang kian sengit. Pasukan Ukraina berjuang mati-matian untuk mempertahankan benteng Avdiivka dari serangan Rusia yang terus menggempur. Di tengah tekanan yang terus menerus, pasukan Ukraina tidak menyerah. Mereka berjuang dengan tekad yang tak tergoyahkan, siap menghadapi setiap tantangan. Pertarungan di sekitar Avdiivka sangat intens. Situasinya kritis, Rusia terus menekan posisi Ukraina setiap hari. Warga sipil di Avdiivka hidup dalam ketakutan, terjebak di antara tembakan dan ledakan, dengan harapan akan keselamatan yang semakin tipis. Meskipun pasukan Ukraina bertarung dengan keberanian, serangan Rusia semakin dekat dan ancaman akan jatuhnya Avdiivka semakin nyata. Di Amerika, upaya untuk memberikan bantuan militer kepada Ukraina sedang berlangsung. Tetapi pertarungan politik memperlambat proses tersebut. Sementara itu, di Avdiivka, bendera Rusia mulai berkibar di tengah reruntuhan, menandai kemungkinan jatuhnya kota ini di tangan musuh. Dalam perjuangan untuk mempertahankan Avdiivka, nasib kota ini bergantung pada keberanian dan ketahanan pasukan Ukraina. Apakah pasukan Ukraina dapat mempertahankan Avdiivka dari serangan Rusia yang mendesak? Atau apakah kota ini akan jatuh ke dalam genggaman musuh?